Area 51 menjadi buah mulut tentang misterinya area ini. Ramai yang beranggapan bahawa area tersebut tempat tersimpannya uji kaji makhluk angkasa lepas, sehinggakan pesawat biasa dilarang untuk masuk ke langitnya. Mungkin sebahagian anda telah tahu tentang Area 51 ini. Jadi pada video kali ini, mari kita bersama-sama mengungkap misteri yang ada di pangkalan militer Area 51 ini. Assalamualaikum sahabat Warna Info. Terima kasih kerana telah menyokong channel kami. Tontonlah video ini sehingga ke akhir supaya tidak berlaku salah faham dengan maklumat yang kami sampaikan. Kami tekankan bahawa ini hanyalah sekadar perkongsian sahaja daripada kami, bergantung kepada pemahaman dan penerimaan anda dengan info yang kami beri. Area 51. Pangkalan yang biasa disebut sebagai Area 51 ini terletak di daerah terpencil di Tasik Groom, Nevada Selatan, sekitar 161 km dari Las Vegas, Amerika Syarikat. Pangkalan ini berada di tengah-tengah area yang dilindungi persekutuan di Nevada Test and Training Range milik Angkatan Udara Amerika Syarikat, yang kini dikenal sebagai Keamanan Nasional Nevada, yang berada di dalam Nellis Air Force Range yang lebih besar. Kawasan ini tidak boleh diakses untuk orang ramai. Area 51 menjadi tempat paling rahsia dan misteri di Amerika Syarikat. Banyak yang percaya Area 51 sebagai markas makhluk asing, teka-teki tersebut hingga kini belum terjawab. Pada tahun-tahun awal Perang Dingin, Amerika Syarikat dan Uni Soviet berupaya mengembangkan teknologi yang memberikan keunggulan dari negara lawan. Banyak maklumat mengenai pencapaian ilmiah seperti roket atau senjata dan juga cara menanam lebih subur atau membuat bahan bakar lebih cekap. Dan ini dirahsiakan sebagai isu keamanan nasional. Hal penting untuk mencegah perang terbuka adalah mengembangkan teknologi untuk melihat apa yang dilakukan pihak lain, iaitu teknologi untuk memata-matai musuh. Maklumat tentang kemajuan pesawat dan senjata yang dimiliki musuh sangat penting bagi pemerintah. Fakta Area 51. Dicatat dari laman Encyclopedia Britannica, berikut adalah sejumlah fakta menarik tentang Area 51. Area 51 adalah kawasan militer Angkatan Udara Amerika Syarikat yang masih aktif dan dijaga oleh Pangkalan Angkatan Udara Edwards di California Selatan. Lokasi Area 51 tidak dapat diakses oleh publik dan berada di bawah pengawasan selama 24 jam. Satu-satunya penggunaan di pangkalan ini adalah sebagai tempat uji kaji terbang. Selama Perang Dunia Kedua, 1939 sehingga 1945, Korps Udara Angkatan Darat Amerika Syarikat menggunakan area tersebut sebagai tempat tembak udara. Pada tahun 1955, area tersebut dipilih oleh Central Intelligence Agency CIA sebagai tempat pengujian Lockheed U-2, sebuah pesawat spy dalam ketinggian tinggi. Setelah U-2 dioperasikan pada tahun 1956, Area 51 digunakan untuk mengembangkan pesawat lain, termasuk pesawat spy A-12 Oscar dan pesawat perang F-117 Nighthawk. Teori konspirasi Area 51. Kerana terlalu ketat menjaga keamanan di kawasan itu, berbagai teori konspirasi pun berkembang, dicatat dari New York Times 2013. Salah satu teori yang paling popular adalah bahawa Area 51 menyimpan bukti tentang adanya kehidupan luar angkasa. Banyak yang percaya bahawa bangkai pesawat alien dan makhluk asing disembunyikan dan diteliti di sana. Teori ini diperkuat oleh insiden Roswell tahun 1947. Insiden Roswell.
Roswell merupakan kejadian aneh yang sinonim dengan makhluk asing yang berlaku di bandar New Mexico, di mana UFO dilaporkan dilihat pada 8 Julai 1947. Roswell adalah rujukan utama kepada UFO dan menjadi tumpuan pengkaji makhluk asing dari seluruh dunia. Ia bermula pada Julai 1947 apabila sebuah UFO dikatakan telah jatuh terhempas di sebuah ladang dekat Roswell, New Mexico di Amerika Syarikat. Disebabkan pada tahun tersebut belum ada publicity meluas tentang objek-objek terbang serta makhluk asing, maka kesedaran tentang kewujudannya masih kurang diperkatakan. Pegawai rendah tentera udara Amerika yang mula-mula menyiasat kes ini mengeluarkan kenyataan terburu-buru mengesahkan bahawa sebuah objek asing telah jatuh terhempas. Bila berita ini diketahui umum dan sampai kepada pihak atasan, mereka sedar implikasi yang besar yang akan timbul apabila mengakui kewujudan makhluk asing. Lalu, kenyataan kedua yang menidakkan kejadian itu dikeluarkan. Kenyataan rasmi kedua ini memaklumkan bahawa objek yang jatuh terhempas adalah sebuah belon kaji cuaca dan bukan pesawat makhluk asing. Namun, kisah UFO itu tidak dapat ditutup sebagai mudah kerana terdapat saksi-saksi yang melihat kejadian itu serta adanya bukti serpihan. Serpihan yang dilihat oleh saksi utama tidak sama dengan gambar yang ditunjuk kepada umum tentang belon kaji cuaca oleh pihak tentera. Walaupun sudah lebih 7 dekad berlaku, masih tiada penjelasan yang munasabah tentang insiden itu. Bahkan, pelbagai spekulasi dan teori juga muncul. Kerajaan Amerika turut menambah kenyataan bahawa kejadian itu adalah sebahagian daripada ujian sulit yang dikenali sebagai Projek Mogul. Projek Mogul dikatakan melibatkan belon yang dapat terbang tinggi yang membawa mikrofon yang dapat mendengar atau mengesan letupan atom yang dijalankan oleh pihak Rusia. Walau apapun penjelasan yang datang daripada pihak kerajaan, kenyataan yang pertama dahulu masih dipegang ramai kerana bukti serta saksi-saksi menunjukkan semuanya menjurus kepada sebuah UFO telah jatuh terhempas. Saksi mata. Seorang saksi, William Wardy, yang tinggal di bahagian barat Roswell melihat satu cahaya terang jatuh ke bumi pada malam 4 Julai 1947. Pada malam yang sama, dikatakan radar tentera telah mengesan sebuah objek terbang yang tidak dikenali telah jatuh 30 hingga 40 batu di sebelah utara Roswell. Dikatakan pihak tentera telah mengesan kemunculan objek asing itu di selatan New Mexico selama 4 malam berturut-turut sebelum jatuh di Roswell. Bulan Jun, Julai dan Ogos 1947 juga merupakan tahun pertama dalam sejarah moden di mana musim UFO atau kebanjiran kemunculan UFO telah berlaku dan ia terjadi di Amerika Syarikat, manakala Roswell terletak di dalam zon panas ini. Orang pertama yang menjumpai serpihan UFO tersebut adalah pemilik ladang. Kisah UFO ini mulai diketahui ramai bila seorang peladang, Mars Brazel dan rakannya menjumpai banyak serpihan bertaburan di suatu kawasan yang luas sewaktu mereka sedang mengawasi kambing-kambing peliharaan mereka di kawasan terbabit. Brazil hairan dengan serpihan aneh yang ditemuinya, telah mengambil beberapa keping lalu menyimpan serpihan tersebut. Dia juga membawa sekeping serpihan untuk ditunjukkan kepada jirannya. Dan akhirnya, Mars Brazil melaporkan kejadian itu kepada Balai Polis Roswell. Pihak polis kemudian memaklumkan kepada Major Jesse Marshall, pegawai risikan dari pangkalan tentera Roswell. Manakala William Wardy, saksi yang nampak cahaya aneh jatuh ke bumi, telah pergi ke lokasi di mana cahaya tersebut jatuh dan mendapati kawasan itu dikawal oleh pihak tentera dan dia telah diarahkan meninggalkan kawasan tersebut. Seorang saksi lain, Glenn Dennis, yang bekerja di bahagian mayat telah menerima panggilan ganjil daripada pihak tentera.
Mereka mencari keranda bersaiz kecil serta ingin mengetahui bagaimanakah caranya untuk mengawet mayat yang telah beberapa hari berada di lapangan. Dennis pada sebelah petangnya telah pergi ke hospital tentera dan nampak beberapa keping serpihan yang besar dari dalam ambulans tentera. Dia ke hospital itu untuk bertemu dengan seorang jururawat yang dikenalinya, tetapi telah diarahkan oleh polis tentera supaya meninggalkan hospital itu. Hari berikutnya, Dennis berjumpa dengan jururawat itu yang memaklumkan kepadanya bahawa ada makhluk asing yang ditemui di lokasi UFO terhempas. Dalam beberapa hari, jururawat tersebut telah ditukarkan ke England dan dia terputus hubungan dengannya. Pada pagi Julai 1947, ketua polis Jess Slaughter dan pembantunya Charles Fogus sedang dalam perjalanan untuk mengambil seorang tahanan di Roswell bila mereka terdengar melalui radio polis bahawa sebuah objek yang tidak dikenali telah jatuh terhempas. Sebaik saja mereka sampai ke lokasi kejadian, mereka melihat terdapat beberapa orang anggota tentera sedang mengangkat beberapa mayat aneh yang didakwa sebagai makhluk asing. Charles menceritakan bahawa dia nampak sebuah objek selebar 100 kaki tersadai di tepi sungai yang kering. Menurutnya lagi, sebaik sahaja mereka sampai, mereka melihat pihak tentera sedang mengangkat mayat satu makhluk setinggi 5 kaki. Katanya dia dapat melihat tangan dan kaki makhluk tersebut dan ia kelihatan seperti kaki manusia. Walau bagaimanapun, kulitnya kelihatan sawo matang seakan terlalu lama di bawah terik matahari. Matanya dikatakan bersaiz besar. Selepas 20 minit memerhatikan aktiviti pihak tentera mengangkat serta memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam lori, mereka telah diarahkan untuk meninggalkan tempat kejadian. Pada 8 Julai 1947, Lieutenant Walt Haupt yang merupakan pegawai perhubungan awam telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi memaklumkan bahawa sebuah piring terbang telah ditemui. Dia turut memberi kenyataan akhbar tersebut kepada dua stesen radio serta kepada wartawan tempatan. Namun, kenyataan asal dari Lieutenant Walter telah ditarik semula. Salinan kenyataan tersebut yang diberi pada stesen radio dan akhbar juga diambil. Hari berikutnya, kenyataan kedua telah dikeluarkan yang memaklumkan bahawa objek yang ditemui hanyalah sebuah belon kaji cuaca dan mengakui bahawa pihak tentera pada mulanya telah tersilap tafsir yang ia adalah sebuah piring terbang. Kenyataan akhbar yang ditulis Lieutenant Walter telah disimpan sehingga kematiannya pada 2005. Pada 1995, pejabat audit Amerika Syarikat memaklumkan bahawa semua rekod serta mesej-mesej berhubung dengan insiden di Roswell telah dimusnahkan. Walau bagaimanapun, mereka hanya temui dua dokumen sahaja, iaitu tentang unit yang mengendalikan kes Roswell dan mesej FBI yang merujuk kepada objek yang sama. Maka, bagi pihak tentera dan kerajaan Amerika, kes di Roswell dianggap telah selesai. Tetapi belum lagi bagi orang awam dan pengkaji. Ia masih terus diperkatakan sehingga sekarang dengan pelbagai teori dan konspirasi. Kerana terlalu rahsia dan ketatnya Area 51 ini, mereka mengatakan bahawa bukti insiden Roswell pada hari itu telah disimpan dan dipindahkan ke area tersebut dan menjadi tempat uji kaji alien. Ketika pemerintah tidak mengatakan kebenaran yang sebenarnya kepada publik, apapun alasannya, rahsia dapat menimbulkan pandangan liar. Kerahsiaan dapat memberikan ruang bagi teori konspirasi untuk berkembang. Namun, dalam waktu yang sama, jika sesuatu peristiwa berlaku, ada kalanya mungkin sebahagian pemerintah memainkan peranan untuk mencipta sesuatu nama. Sekian sahaja daripada kami. Jangan lupa untuk terus menyokong kami dengan like dan subscribe serta aktifkan butang notifikasi agar sentiasa menjadi yang terawal menerima info daripada kami. Segala pandangan dan cadangan
boleh dikemukakan di ruangan komen di bawah.